Jadi bersedia untuk kau menerima tumahan, cacian, kutukan, dan kau bersedia untuk dihalang untuk berada di tempat yang paling atas. Sebab tempat paling atas dunia akhir zaman adalah tempat orang yang buat maksiat. Dipanggil balik sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, tiada lagi amalan, tiada lagi solat, tiada lagi zikir, tiada lagi Quran untuk dibaca, tiada lagi selawat, tiada amal lagi. Penatlah kat sini supaya kita sihat kat sana, supaya kita senang kat sana, supaya kita sukses kat sana. Buatlah sebanyak mungkin amal kita. Hanya dia saja yang tahu. Tak payah kita upload, tak payah kita nak kongsi kat orang, tak payah. Bangun tahajud pun nak tunjuk kat orang, Allah. Kita takut hati kita ni, tuan-tuan, tak cukup kuat. Hilang amal kita, hilang pahala dan ganjaran kita hanya kerana kita nak tunjuk-tunjuk. Berhati-hati. Masa depan kita ialah akhirat kita, tuan-tuan. Manusia akan bangkit, sahabat-sahabat. Kita akan berada di dunia ini tapi dengan wajah yang baru, lapang selapang-lapangnya, tiada garisan pengakhiran. Kita akan bangkit, dan semua yang bangkit tu tahu perjalanannya ke mahsyar yang sangat lama, sangat jauh, tuan-tuan. Tak nak main-main benda ni, tuan-tuan. Kita jalan kaki sikit, kita dah mengungut betul. Kita jalan kaki sikit, kita dah hutang orang. Kita tunggu lama sikit pun, kita dah petikai macam-macam. Ha, ya. Ini dunia, tuan-tuan. Kita beratur tu, kita dah bengang macam-macam. Kita siap upload video lagi, mantai, hutang, kutuk, maki, amun. Kita order barang, tengok orang sebelah dapat, betul tak? Tengok orang sebelah dapat, dia baru sampai. Yang kat ujung tu, baru sampai dah dapat, kita dapat. Kita maki, amun kat sana. Kita hentak-hentak meja. Kat dunia kita dah tak sabar. Kau rasa macam mana kat akhirat? Engkau akan bawa siapa engkau kat dunia di akhirat besok. Ingat baik-baik pesan saya. Engkau akan bawa siapa engkau yang kat dunia tu di akhirat besok. Ini Nabi pesan. Engkau orang yang tak sabar, kat akhirat besok engkau jadi macam tu. Engkau tak akan sabarnya kat akhirat besok. Allahu Akbar. Subhanallah. Wa salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Saya dan anda semua, kita kena ubah untuk lebih dekat dengan Allah SWT. Ajar, tarbiyah, bimbing hati kita. Ingat, tuan-tuan, kalau tuan-tuan sentiasa disakiti, sentiasa dizalimi, dan kamu cek diri kamu ada kat mana sekarang, jalan yang benar, kamu tak buat apa-apa pada orang tu pun, kamu tak balas apa-apa pun, kamu sedang berada di jalan yang benar, alhamdulillah, Allah sedang kirim ke satu yang berharga untuk disimpan dan dituai di akhirat besok. Alhamdulillah. Semalam sahabat saya kan, dalam organisasi kerajaan, jawatan dia besar, dia datang ziarah saya. Dia bagi tahu tertekan sebab dia orang yang lantang, outspoken, pengalaman sangat dahsyat. Ialah usia macam saya ni, semua usia-usia nak pencin kalau kerja kerajaan kan, 50 lebih. Pengalaman sangat dahsyat. Dia dicantas, dia dicincang, dia disusahkan. Sedangkan dia orang jujur, tak makan satu sen pun rasuah. Tapi dia lihat pemimpin kat atas semua hancur. Dia berada kat level atas, tapi ada lagi atas yang dia tengok hancur. Orang halang dia untuk berada kat paling atas. Saya kata pada dia, simple dia hidup ni. Kalau kau bercakap benar, kalau kau berjuang untuk kebenaran, jangan sesekali kau menagihkan pandangan makhluk kepada engkau. Mudah je. Sebab apa yang kau perjuangkan kerana Allah, maka Allah saja yang tahu siapa engkau. Engkau takkan mungkin dapat anugerah pujian manusia sebab engkau berjuang untuk kebenaran.